Sampai deh. Oke. Ya turun deh. Hati-hati. Kenapa kamu buka dulu helmnya? Buka, buka, buka. Duh, kok batuk-batuk gitu? Ini, Kak. Nih, sini. Kamu kenapa? Baik banget sih, Kak, asapnya. Ya ampun, ya udah nih, minum dulu. Tadi kan aku udah pakai masker. Ya enggak apa-apa. Napas dulu, napas. Nah, tisunya dipakai, itu mukanya, dilap mukanya. Nah, aduh adek. Ih, wajahku kotor banget, Kak. Aduh, tuh, iya, hitam. Ya. Oh, ini pasti karena tadi kamu pakai helmnya nggak sempurna, dek. Soalnya polusi udara itu berbahaya banget buat kesehatan. Makanya kalau kita pergi naik kendaraan bermotor harus pakai masker. Nah, teman-teman di rumah, Kak Zara mau nanya nih. Apakah di daerah rumah kamu aman dari polusi debu? Catat jawabannya di buku latihan kalian ya. Ya udah, kita masuk dulu yuk, kita bersih-bersih. Oke? Yuk, aduh, kasihan, Selamat pagi teman-teman kelas 4 yang cerdas. Ketemu lagi nih dengan Kak Zara dan Rio. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga sehat semua ya. Oh iya, seperti biasa, siapkan buku catatan, buku latihan, dan alat tulis kalian ya. Jangan lupa juga untuk selalu berdoa sebelum belajar agar limpahan ilmu yang diberikan bisa bermanfaat. Sekarang, yuk kita mulai belajar. Si ganteng Rio juga udah siap nih. Kak, aku udah nih bersihin muka. Ganteng gak? Adik kakak sih emang selalu ganteng. Sini duduk. Memang ganteng adik kakak ini. Yaudah yuk, kita mulai belajarnya yuk. Kak, aku mau nanya deh. Apa? Kok bisa sih polusi asap kendaraan bikin aku batuk-batuk? Itu. Jadi gini loh, Dek. Polusi udara merupakan masalah besar di Indonesia. Polusi dari asap kendaraan di kota besar dapat menimbulkan banyak masalah. Nah, salah satunya adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Oh, begitu, Kak. Pantesan aja aku batuk-batuk dan sedikit sesak. Iya, Dek. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup, pada tanggal 28 Oktober 2020, Sukabumi menempati urutan tertinggi untuk tingkat polusi udara dan masuk ke dalam wilayah berbahaya. Pencemaran udara di Sukabumi disebabkan oleh naiknya jumlah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar. Bahan bakar ini berasal dari fosil, yaitu sisa tumbuhan atau makhluk hidup yang mati dan terkubur dalam perut bumi. Untuk mendapatkan fosil, dilakukan pengoboran. Bahan bakar fosil berdampak buruk bagi lingkungan. Bahan bakar ini disebut teknologi tidak ramah lingkungan. Untuk mengolah bahan bakar ini, hutan ditebang untuk dijadikan lahan pertambangan. Lingkungan hewan dan tumbuhan menjadi terganggu. Semakin banyak yang menggunakan kendaraan bermotor, akan semakin sering pertambangan dilakukan. Akibatnya lingkungan jadi terganggu. Aku nggak kebayang, Kak. Kalau hutan ditebang terus-menerus, terus gimana nasibnya hewan dan tumbuhan yang hidup di sana? Nah, makanya itu, Rio. Kita juga harus bisa ikut serta untuk menjaga lingkungan. Oh iya, Kak. Kemarin kan kita sudah menanam pohon dan tanaman hias. Semoga aja bisa membantu ya, Kak. Iya, Dek. Amin, semoga aja ya. Iya. Nah, kakak ada pertanyaan juga nih buat Rio. Teman-teman di rumah juga bisa ikut jawab ya dengan cara menuliskan jawaban kamu di buku latihan.
Siap, Kak. Oke, yang pertama, apa penyebab polusi udara? Ayo. Aku tahu, Kak. Penyebab utama polusi udara adalah banyaknya kendaraan bermotor, Kak. Yap, betul banget, Rio. Nah, selanjutnya nih ya. Daerah mana di Indonesia dengan tingkat polusi berbahaya? Ayo, apa? Oh iya, Kak. Pasti jawabannya Sukabumi, kan? Keren jawabannya, betul banget. Wah, pinter banget adik kakak nih. Masih ingat penjelasan yang tadi ya? Iya dong, Kak. Teman-teman di rumah pasti juga hebat deh. Pasti jawaban kalian bener-bener semua, kan? Oke, selanjutnya. Mengapa jumlah kendaraan bermotor harus dikurangi? Karena hasil pembakaran bahan bakar pada mesin kendaraan menghasilkan polutan yang dapat mengakibatkan polusi udara, Kak. Betul banget jawaban kamu. Nah, tadi kan kamu merasakan juga ya efek dari polusi udara? Iya, Kak. Oke, selanjutnya nih, kakak mau nanya. Kamu tahu nggak apa yang dimaksud dengan fosil? Oh, aku tahu, Kak. Fosil adalah sisa makhluk hidup yang mati dan terkubur di dalam perut bumi. Wis, betul lagi jawaban kamu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Apa kamu punya saran agar orang tidak naik kendaraan bermotor? Kalau saran aku sih, sebaiknya kita mulai beralih menggunakan kendaraan umum untuk berpergian. Atau kalian juga dapat berjalan kaki maupun bersepeda ketika pergi ke tempat yang jaraknya dekat. Wah, hebat Rio. Dengan saran tadi, kita bisa membantu mengurangi polusi udara nih. Sehingga kita juga bisa membantu melestarikan alam. Setuju tuh, Kak. Nah, tadi kan kamu sempat bilang tentang menanam pohon. Iya, Kak. Nah, tahukah kalian kalau ada sebuah pohon yang bernama trembesi? Pohon trembesi? Itu pohon apa, Kak? Trembesi itu adalah salah satu pohon yang banyak ditanam untuk menyerap polusi udara. Trembesi mampu menyerap gas karbon dioksida lebih besar dibandingkan tanaman lain. Trembesi juga mampu menghasilkan oksigen 78 kg per hari. Wah, hebat banget dong, Kak. Berarti pohon ini bisa menyerap lebih banyak polusi. Betul, Rio. Nah, setelah kamu mengetahui dan memahami tentang informasi polusi udara, pasti sekarang kamu lebih ngerti juga nih caranya untuk menghindari polusi udara. Ingat ya, proyek mingguan kita kali ini adalah praktik membuat poster. Poster? Poster itu akan berisi kalimat imbauan. Kalimat imbauan adalah kalimat yang mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Di dalamnya ada unsur perintah. Biasanya dalam kalimat ini sering digunakan beberapa kata yang mengandung unsur ajakan. Seperti ayo, mari, ayolah, marilah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita berlatih yuk. Kamu akan melengkapi kalimat imbauan dan juga kalimat ajakan. Kamu bebas menulis lanjutannya dengan kalimat kamu sendiri. Rio udah siap belum? Udah dong, Kak. Nah, teman-teman, udah siap juga belum? Oke, yang pertama, coba kamu tulis ya. Teman-teman di rumah juga simak dengan baik ya soalnya. Irma ingin mengajak teman-temannya menanam tumbuhan di kebun sekolah. Kira-kira kalimat imbauannya seperti apa yo? Kalian bebas ya membuat imbauannya dengan bahasa kalian sendiri. Oke, sekarang Rio bisa bacakan nggak agar teman-teman di rumah bisa tahu juga jawaban kamu? Oke, kalimat imbauan yang kubuat adalah, ayo kita menanam tumbuhan di kebun sekolah. Wah, Rio hebat. Bagus jawaban kamu. Di sini, Rio menggunakan kata ayo untuk menjadi kata ajakannya.
Nah, selanjutnya nih, Pak Guru mengajak agar bersikap jujur. Kalau Rio, kira-kira akan bikin kalimatnya seperti apa? Teman-teman di rumah juga yuk tulis jawabannya di buku latihan. Oke, selesai Kak. Apa kalimatnya? Kalimat imbauan yang kubuat, mari kita kerjakan soal ulangan ini dengan jujur. Sip, berarti sekarang Rio udah paham cara membuat kalimat imbauan. Iya dong Kak. Nah, gimana dengan teman-teman di rumah? Jika masih belum bisa, jangan khawatir ya. Ini Kakak berikan soal latihan untuk kalian kerjakan di rumah. Kalian bisa mendiskusikannya dengan ayah, bunda, atau anggota keluarga lainnya. Dicatat baik-baik ya. Kelas 4, perhatikan gambar ini yuk. Ini adalah sebuah lingkaran berwarna biru. Luas bangun yang berwarna biru ini adalah 80 cm persegi. Tolong diingat ya, karena akan berkaitan dengan penjelasan selanjutnya. Sekarang, yuk kita tentukan berapa nilai luas daerah lingkaran yang berwarna biru ini. Nah, ini dia lingkarannya. Lingkaran ini terbagi menjadi dua bagian sama besar. Sedangkan bagian yang berwarna biru merupakan satu dari dua bagian itu, sehingga bisa bernilai setengah atau 1/2 bagian. Jika satu bagian luasnya adalah 80 cm persegi, maka luas 1/2 bagian sama dengan 1/2 kali 80 cm persegi sama dengan 40 cm persegi. Sekarang, jika lingkarannya seperti ini, coba kamu hitung luas bangun daerah yang berwarna biru. Tahukah kamu, kendaraan bermotor digerakkan oleh mesin dengan perubahan energi yang dihasilkan oleh bahan bakar. Bahan bakar bermotor beragam jenisnya, tergantung dari kendaraan tersebut. Jenis bahan bakar untuk kendaraan bermotor seperti motor dan mobil adalah bensin. Ada beberapa jenis bensin yang umum digunakan seperti Pertamax, Premium, dan Pertalite. Jika kamu ikut orang tuamu untuk membeli bensin di stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU, kamu akan melihat tabel digital pada mesin penjualan bensin, seperti gambar ini. Mesin digital tersebut mengukur secara akurat berapa banyak bensin yang dimasukkan ke kendaraanmu sesuai dengan nominal yang dibayarkan. Misalnya, jika harga premium adalah Rp6.449 per liter dan kita membayar Rp15.000, maka tabel mesin digital akan menunjukkan angka 2,32 liter. Begini proses penghitungannya. Harga 1 liter Rp6.449. Jika membeli Rp15.000, maka berapa literkah yang akan diperoleh? Caranya, Rp15.000 dibagi harga per liter sama dengan Rp15.000 dibagi harga per liter sama dengan Rp15.000 dibagi Rp6.449 sama dengan 2,32 liter dibulatkan menjadi 2 liter. Hasil perhitungan mesin ini presisi atau akurat, seperti jika kita menggunakan kalkulator untuk menghitung 15.000 dibagi 6.449 sama dengan 2,32 liter. Perhatikan lingkaran merah. Bilangan pertama di belakang koma pada 2,32 liter adalah 3, sehingga kurang dari 5. Oleh sebab itu, 2,32 liter dapat dibulatkan menjadi 2 liter. Apabila kita ingin melakukan perhitungan dengan penaksiran atau mengira-ngira berapa liter bensin yang kita bisa peroleh,
kita dapat melakukan pembulatan untuk menyederhanakan angkanya. Misalnya, jika harga premium adalah Rp6.449 per liter, kita dapat membulatkannya ke puluhan terdekat menjadi Rp6.450 per liter. Caranya adalah melihat angka satuan kita. Perhatikan angka satuan yang dilingkari merah. Angka satuannya adalah 9. Jika lebih dari atau sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas sehingga menjadi Rp6.450. Contoh lainnya, Rp158 dapat dibulatkan ke atas menjadi Rp160 karena angka satuannya lebih dari 5, yaitu 8. Atau contoh lain lagi, Rp322 dibulatkan ke bawah menjadi Rp320. Perhatikan lingkaran merah. Karena angka satuannya kurang dari 5, yaitu 2, jika kurang dari 5, kita bulatkan ke bawah. Hasilnya Rp320. Kita juga bisa melakukan pembulatan ke angka ratusan terdekat dari Rp6.449, yaitu Rp6.400. Caranya adalah dengan melihat angka puluhan kita. Jika angka puluhan kita lebih atau sama dengan 50, maka kita bulatkan ke atas bertambah 100. Jika angka kurang dari 50, maka kita bulatkan ke bawah atau 0. Perhatikan angka puluhan yang dilingkari merah. Angka puluhannya adalah 49. Jika kurang dari 50, kita bulatkan ke bawah. Sehingga hasil pembulatannya adalah Rp6.400. Misal harga per liter adalah Rp7.219. Lihat angka puluhan yang dilingkari merah. Angka puluhannya 19. Karena kurang dari 50, maka kita dapat bulatkan ke bawah menjadi Rp7.200. Dengan melakukan pembulatan ratusan, kita bisa memperkirakan hasil dari perhitungan bilangan dengan lebih mudah, yaitu dengan membagi 15.000 dengan 6.500, hasilnya adalah 2,3. Seperti sebelumnya, 2,3 liter dibulatkan ke angka 2 liter karena bilangan pertama di belakang koma besarnya kurang dari 5. Seperti itu teman-teman, cara kita melakukan proses pembulatan angka. Diingat ya. Nah Rio, sekarang kamu udah paham belum tentang pembulatan? Ya lumayan sih kak. Bagus kalau gitu. Nah, coba sekarang kamu tebak apakah pernyataan ini benar atau salah? Oh siap kak. Oke, dengerin nih pertanyaan dari kakak. Oke. 4,52 dibulatkan menjadi 5, benar atau salah? Benar, Kak. Betul. Alasannya? Karena bilangan pertama di belakang koma adalah 5. Jadi 4,52 dapat dibulatkan ke atas menjadi 5. Wih, pinter banget, Rio. Iya dong, Rio. Oke, selanjutnya nih ya. 3,17 dibulatkan menjadi 4, benar atau salah? Salah, Kak. 3,17 bilangan pertama di belakang komanya adalah 1. Jadi 3,17 dibulatkan ke bawah menjadi 3, bukan 4. Wiss, makin mantap Rio nih. Iya, Rio dong. Nah, sekarang giliran teman-teman di rumah yang jawab ya. 7,89 dibulatkan menjadi 9, benar atau salah? 5,62 dibulatkan menjadi 6, benar atau salah? 0,13 dibulatkan menjadi 0, benar atau salah? Sudah dijawab semua? Jika sudah, nanti kamu bisa minta ibu dan ayahmu untuk mengeceknya ya. Nah, sekarang kakak punya soal cerita nih. Perhatikan ya. Dengan uang Rp20.000,
ayah dapat membeli 2,22 liter bensin. Jika ayah membutuhkan 4 liter bensin untuk berpergian dari rumah ke rumah nenek, berapa uang yang ayah keluarkan? Berapa ya, Kak? Kita bahas yuk. Jika Rp20.000 bensin yang diperoleh adalah 2,22 liter, lakukan pembulatan pada bensin yang diperoleh. 2,22 liter dapat dibulatkan menjadi 2 liter. Karena bilangan persepuluhan, bilangan pertama di belakang koma adalah 2, maka pembulatan dilakukan ke bawah menjadi 2,0 atau 2. Kemudian perhatikan tabel di samping. Untuk mencari total uang yang harus dikeluarkan ayah untuk membeli bensin, gimana coba caranya? Gimana, Kak? Mudah saja. Kalian tinggal mengalikan jumlah uang yang dibayarkan dengan hasil pembulatan. Rp20.000 kali 2 hasilnya adalah Rp40.000. Jadi, uang yang harus dikeluarkan ayah adalah Rp40.000. Nah, sekarang berapa harga yang diperlukan untuk membeli 8 liter bensin? Caranya mudah ya. Untuk mencari pengali, kalian bisa hitung dengan cara 8 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Nah, hasil pembagiannya itu lalu kalian kalikan dengan Rp20.000. Sehingga biaya yang diperlukan adalah titik-titik. Silakan dihitung ya. Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul-judul buku atau teks bacaan yang sudah kita baca hari ini. Seperti hari ini, aku sudah membaca buku berjudul Bahan Bakar Penyebab Polusi dan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Jangan sampai lupa mencatat judulnya ya. Teman-teman, ini yang sudah kita pelajari hari ini. Teman-teman, sekian dulu ya perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu mengulang materinya di rumah ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sehat-sehat selalu semuanya. Semangat! Sampai jumpa lagi. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.